Dan jangan lupa, Bapak bangsa kita, Gus Dur, itu juga budayawan yang sangat-sangat mumpuni. Dan meskipun beliau sudah tidak ada, namanya itu tetap dikenang oleh orang-orang Indonesia. Itu. Kalau dari sosok Gus Dur sendiri yang paling jenengan ingat? Nah, saya kesederhanaannya, saya ketika dulu Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi bersama Romo Fran Magnis Suseno, itu saya hadir di Jakarta tahun 80-an. Jadi di situ tidak ada sekat antara Gus Dur sebagai senior, waktu itu belum belum ini ya, belum menjadi presiden, masih masih melontarkan gagasan Forum Demokrasi itu, dengan kami, saya waktu itu belajar di jurnalistik di Lembaga Pers Dr. Sutomo di Jakarta. Jadi ya itu tadi yang tidak ada sekat, dan jog-jognya tuh yang ya termasuk gitu aja kok repot dan gitu-gitu dan sebagainya. Itu saya apa ya, ya merakyatlah, itu yang saya tangkap dari sosok Gus Dur ini.